Halo, hari ini aku mau review sekaligus pembuktian atas serum yang lagi viral banget akhir-akhir ini di TikTok, di Instagram, YouTuber, selebgram, dan sebagainya. Semuanya pada bahas serum yang katanya super wow ini, apalagi kalau bukan produknya Scarlett. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau aku emang untuk perawatan badan, aku emang pakai produknya Scarlett, serangkaian dari produknya Scarlett ini. Dan aku juga baru tahu akhir-akhir ini kalau dia itu, si Scarlett, mengeluarkan produknya untuk wajah, alias serumnya itu yang tadi aku bilang. Nah, kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya tentang skincare apa yang aku pakai, kalian pasti tahu apa aja produk yang aku pakai. Tapi berhubung akhir-akhir ini kondisi keuangan emang lagi seret banget, alias nggak ada duit, jadi aku skip beberapa skincare. Tapi ternyata setelah racun-racun dari TikTok dan sebagainya itu bilang kalau ada serum yang bagus dengan harga yang terjangkau cuma 75 ribuan aja, yaitu produknya Scarlett. Aku tipe orang yang antisipasi, bukan antisipasi apa ya, kayak lebih selektif gitu untuk urusan muka, karena emang ini tuh investasi kan ya. Muka tuh emang investasi. Terutama nih buat kalian yang masih jomblo, belum nikah dan sebagainya, ini tuh bener-bener yang namanya investasi harus dirawat dan jangan sembarangan pilih skincare. Yang pastinya itu wajib banget BPOM, dan terus juga dia emang harus terpercaya gitu ya, jangan asal-asalan pakai skincare. Nah, kalau si Scarlett ini aku udah percaya, kenapa? Karena pertama dia itu udah BPOM, terus juga emang udah aman, dan produk yang sebelumnya pun aku juga udah pakai, dan akhirnya aku memutuskan untuk pakai rangkaian skincare untuk muka ini dari Scarlett. Nah, terus pasti kalian bertanya-tanya, kenapa aku punya dua produknya Scarlett? Nah, ini nih ya, dasar emang godaannya kalau lagi gak punya uang tuh ada aja godaannya. Jadi, biasanya kulit aku tuh normal kayak gini ya, gak sering jerawatan, gak ada beruntusan dan sebagainya. Tapi entah kenapa 2 minggu yang lalu itu, muka aku tuh bener-bener yang ada jerawat, terus beruntusan, terus kusam, pokoknya gak enak dilihat. Sampai kata mama aku bilang, mandi gak sih? Ya mandi, tapi karena emang kondisinya kusam, terus break out dan sebagainya itu jadi kayak kurang seger, kayak ya pokoknya emang bener-bener harus beli itu yang namanya si acne serum ini. Jadi aku udah pakai si acne serum ini 2 minggu dan ini dia hasilnya. Nanti juga aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sebelum dan sesudah aku pakai yang si acne serum ini, dan kalau ini menyesuaikan dengan tipe kulit aku yang biasanya enggak kenapa-napa. Kak, kok tadi katanya selektif, tapi kok langsung aja percaya pakai produknya Scarlett? Oke, aku jelasin ya. Jadi sebelum beli itu aku selalu lihat dulu review-review dari para beauty vlogger, terus juga aku searching-searching dulu di Google apa aja kandungan yang ada di serumnya Scarlett ini. Untuk acne serum, dia itu mempunyai 5 kandungan. Yang pertama itu ada tea tree water yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Terus ada Jeju centella asiatica yang menjaga kelembaban kulit dan mengurangi peradangan. Terus ada juga vitamin C yang membantu menghilangkan flakes dan juga bekas jerawat. Terus ada juga salicylic acid yang meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul dan mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo, dan ini sangat sesuai banget nih sama kondisi aku yang 2 minggu yang lalu. Terus ada juga licorice extract, kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit dan juga melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Terus untuk yang Brightly Ever After Serum dari Scarlett itu ada 5 juga kandungannya. Yang pertama ada lavender water yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan kulit dan detoksifikasi kulit. Terus ada juga Vita Whitening yang membantu mencerahkan wajah dalam waktu yang sangat aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Terus ada juga Niacinamide yang melembabkan kulit, mengatasi jerawat dan juga menyamarkan noda hitam. Dan ini terbukti menyamarkan noda hitam dan juga bekas jerawat. Terus ada juga Glutathione yang meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit. Dan juga Vitamin C yang membantu menghilangkan flek dan juga bekas jerawat. Nah, itu dia kandungan dari kedua serum Scarlett tadi. Menurut aku dengan harga cuma 75.000 aja, tapi kandungannya yang kompleks dan juga bener-bener komplit, itu menurut aku bener-bener worth to buy. Ini Scarlett niat jualan gak sih?
Oke, kita langsung aja ke pembuktiannya. Dan ini foto ketika 2 minggu yang lalu, pas muka aku bener-bener lagi jerawatan, lagi breakout, lagi ya beruntusan, lagi kusam dan sebagainya. Bener-bener gak enak dilihat, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk lebih detailnya, aku kasih videonya sebagai berikut. Kalian bisa lihat nih gimana kondisinya, bener-bener Untuk reaksi pertama kali aku pakai serumnya yang acne dari Scarlett itu, dia benar-benar nggak ada pengaruh buruk atau efek buruk di kulit aku. Jadi dia nggak bikin tambah jerawatan, nggak bikin beruntusan atau breakout dan sebagainya. Ini benar-benar cocok kalau untuk di kulit aku, dan semoga juga ini cocok di kulit kalian karena aku rekomendasiin ini produk dan hasilnya ini bener-bener ketara banget. Langsung dalam 2 minggu itu udah kelihatan hasilnya. Nah, ini dia buat kalian yang belum tahu, kemasannya tuh kayak gini. Dia tuh terbuat dari botol kaca gitu. Terus dia itu ada pipetnya juga nih. Jadi kalian tinggal ini aja pencet-pencet gitu atur segimana pemakaiannya. Tapi saran aku itu cukup teteskan 2 sampai 3 aja, karena ini tuh udah 2-3 tetes aja itu udah bener-bener banyak, udah bikin lumer cukup untuk semuka. Terus ini tutupnya kayak gini, tinggal ditutup aja, dan ini dijamin gak akan tumpah karena ini tuh kuat banget, erat banget. Dan ini tuh isinya 15 ml, tapi aku yakin deh meskipun dia kecil-kecil dan cabai rawit, dia bakal tahan sampai sekitar 6 bulan mungkin, karena kayak kecil tapi isinya banyak tuh. Nah, ini dia teksturnya tuh kayak gini. Jadi dia bener-bener kayak air. Terus kalau kalian pencet pipetnya, dia otomatis akan keluar dengan mudahnya. Dan kalau kalian blend itu, dia akan cepat meresap gitu ke kulit. Terus juga dia nggak bikin lengket gitu. Nah, kalau kalian cium kedua serum ini, pasti kalian nggak akan nemuin ada aroma parfum ataupun aroma wangi dari kedua serum ini, karena itu bener-bener no fragrance. Jadi 100% baunya itu dari kandungan alami yang ada di dalamnya. Dan ini cocok banget buat kalian yang kulitnya sensitif terhadap parfum dan sebagainya. Ini benar-benar cocok banget. Terus untuk baunya sendiri, karena ini benar-benar dari kandungan alaminya, kalau yang ungu itu cenderung kayak asam sedikit gitu, tapi ini gak ganggu sama sekali. Terus kalau yang ini, yang Brightly ini baunya cenderung yang ini cenderung kuat, lebih strong daripada yang acne tadi, tapi aman aja, nggak ganggu, nggak bikin pusing dan sebagainya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang nggak suka sama parfum-parfum, aroma parfum yang nempel di kulit. Nah, terus cara pakainya itu gampang banget. Kalian juga bisa banget mix sama skincare yang biasa kalian pakai. Kalau aku pakai serum ini karena kemarin kondisinya masih jerawat, jadi aku pakai yang acne ini. Pakainya itu 2 kali sehari, jadi pagi hari setelah mandi dan juga malam hari sebelum tidur. Kalau aku biasanya aku pakein dulu toner, setelah cuci muka aku pakai toner. Nah, setelah pakai toner langsung aku pakai si serum Scarlett ini yang acne. Habis itu langsung aku lanjut pakai day cream atau night cream yang biasa aku pakai. Habis itu langsung aja kita tunggu hasilnya. Dan setelah pakai 2 minggu yang acne ini, aku ngerasa kulit aku jadi jauh lebih sehat. Nih kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kayak kelihatan ya, lebih glowing, lebih sehat, lebih kenyal gitu. Alhamdulillah. Nah, berhubung si jerawat-jerawat yang aku punya yang kemarin itu udah pada hilang berkat si acne serum ini, dan selanjutnya aku bakal pakai yang ini untuk next day biar si kulit aku ini jadi lebih moist, lebih halus, lebih glowing dan lebih bagus lagi. Pakai yang si ini sesuai dengan jenis kulit aku yang biasanya normal. Tinggal pakai yang ini, Brightly Serum dari Scarlett. Nah guys, itu dia pembuktian dan review dari aku tentang produk barunya Scarlett, serumnya itu. Dan kayaknya bener deh, mulai sekarang head to toe aku bakal pakai semuanya produk dari Scarlett. Jadi segitu aja dulu, jangan lupa klik comment like. Jangan lupa klik comment dan like video ini.